Halo semuanya, kembali lagi dengan Dani Longar di sini dan juga siapa yuk? Yoyo, tahu kan? Jadi kita lagi nyantai aja di Jember, lagi ada di mana nih? Poltek ya? Poltek. Lagi di Poltek, nyoret lah. Lama udah gak main ke Jember nyoret. Cuman di sini kita bertemu telur gulung. Ini telur gulung kan ya? Iya. Yang kemarin viral ya? Gak tahu ini viral teman-teman. Tapi sekali lagi teman-teman yang ngambil videonya tolonglah hargai yang bikin kontennya ya. Iya. Karena banyak sekali, jujur banyak sekali yang ngambil waktu video bareng Pitro itu, telur gulung ini yang viral itu. Banyak yang nyopot, terus banyak yang dibikin konten ulang. Iya. Kasih tahu lah sumber videonya dari mana. Gak masalah teman-teman, silakan ambil, gak masalah. Karena saya juga tidak menyantumkan watermark saya di setiap vlog-vlog saya teman-teman. Jadi gak ada masalah, cuman tolong hargai sedikit lah sumbernya dari mana, biar tidak ada kesalahpahaman juga. Betul. Ini yang punya, jadi ini yang viral kemarin. Yo. Ini ada telur gulung, kenapa ini dibungkus yuk? Ini lagi dibungkus teman-teman. Lagi kenapa yuk? Mau dikirim. Mau dikirim kemana lagi ini mas? Jalan-jalan. Nih jadi dibungkus nih ya. Ini mesinnya kemana ini? Mesinnya lagi tidur. Disiapkan. Ini kan ini yang bikin salah paham lagi kemarin kan. Ada yang ngomong motornya Barbara. Ya. Nah ini mungkin karena ada orangnya langsung diluruskan aja. Diluruskan. Jadi kemarin itu sebenarnya ngontes ya. Iya. Ikut kontes di Surabaya. Cuman karena kan kita bareng, kita main ke tempatnya Mas Didin. Juga pengen foto bareng Pitro. Ya kita bikin vlog bareng, malah digiring. Kiranya, nah, opininya digiring ke situ sama konten-konten lainnya. Betul. Jadi ini klarifikasinya juga biar teman-teman tuh enggak salah paham. Jadi ini mau dikirim kemana yo rencana yo? Rencana mau dikirim ke Made di Rambi. Deket kan? Iya. Tapi kan mengantisipasi kita loh. Iya sih, mengantisipasi. Ini karena berhubung masih belum ada mesinnya juga. Gak apa-apa kalau misal di review yo. Karena emang belum pernah di review ini ya. Belum. Waktu di bengkel Made juga belum. Kalau untuk rangka sendiri ini di mana yo? Rangka kan kalau historinya kan Mas Dani sudah tahu kan. Iya, Indonesia. Iya. Jadi gak perlu dijelaskan seperti apa. Iya mungkin memang beberapa orang tahu lah ya. Iya historinya. Historinya rangka ini tahu. Ini kalau dicatnya dicat ulang kan ya? Iya dicat. Dicat di mana nih yo? Dicatnya di Ambulu. Ambulu siapa yo? Mendring. Iya. Ini kenapa dinamain telur gulung? Telur gulung ya? Iya telur gulung. Telur gulung kenapa yo? Karena telur gulung itu kan dulu sebelum dia berubah warna seperti ini kan warnanya kuning. Warnanya kuning. Iya. Kan warna awal merah. Merah, kuning. Kuning, terus ini. Iya. Terus telur gulung kan asik telurnya digulung-gulung. Iya. Ya udah gitu aja. Terus kan makanannya itu kan lagi enak, murah. Iya, iya. Ya udah jajanan itu. Jajanan pinggiran, iya. Rakyat. Merakyat. Dari ya. Rakyat untuk rakyat. Kamu kayak Bupati Jember ya. Saya pikir ini namanya telur asin. Bukan. Soalnya kan warnanya telur asin kayak gini ya. Toska-toska gini ya. Iya. Oh, jadi begitu teman-teman. Sejarahnya. Sejarahnya telur gulung. Jadi kalau ini sendiri pakai apa yuk? QTT ya. QTT. Untuk tang setirnya QTT ya. QTT. Ini masih tetap bawaan yang dulu ya? Bawaannya yang dulu. Masih bawaan rangka merah ya? Iya. Bawaan rangka merah. Termasuk jok juga? Jok semua sama. Jok semua. Bawaan rangka merah. Untuk ini berarti yang berubah untuk bagian depan velg ini pakai apa sekarang? Pakai velg Lingpao Ninhao. Lingpao Ninhao. Namanya merek Cina berarti kan nggak tahu namanya. Iya. Sekarang. Dulu nih Ruji. Yeah. Iya. Dulu nih Ruji. Kalau apa lagi ya? Sok-sok tengah yo. Apa ini? Soknya masih tetap yang awal. Masih tetap. Oh iya. Gasi ya. Masih tetap yang dulu. Iya. Termasuk post step juga. Kalau post step tetap cuman tak anodis lagi kan? Anodis lagi. Ya. Kalau yang kemarin kan dominan merah-merah semua. Dominan merah semua. Terus cuman lagi nambahin lubang-lubang aja sih. Termasuk swing arm juga ya? Swing arm tetap ya.
tromol belakang sih beda. Ini pakai apa ini pake sekarang? Trusty. Trusty ya. Jadi ini memang khusus kontes ya sebenarnya. Kontes. Kontes. Cuman nggak tahu seiring berkembangnya kupingnya kepanasan atau enggak, balap-balap ya kan bisa ya. Jadi ya. Kamu kalau ini mau dibuat apa? Balap. Balap kan. Cuman kalau ada kontes pasti ikut lagi. Insya Allah pasti. Insya. Kalau ada kelasnya ya. Ada kelasnya. Pasti. Kalau ada kelasnya. Jadi ini heran saya guys, kenapa bisa viral gitu kemarin ya? Ya itu gara-gara Mas Dingan kayaknya. Untuk rangka sendiri ini kan kenapa ada tulisan not racing but refreshing? Berarti tidak racing hanya refreshing. Oh, iya. Ya, artinya tidak racing tapi hanya refreshing. Iya. Jadi kan motor itu buat refreshing. Dan enggak sepaneng. Benar enggak sepaneng. Ini apa ini yo, Olin yo? Ini tabung ini ya buat shopnya. Tabungnya ini gazi. Oh. Kan shopnya gazi, cuman dibelikan stikernya Olin. Jadi super kopi gitu ya. Wow. Itu pak. Ini velgnya apa yang TDR. Belakang? Ini TDR. Oh TDR ya, dia Anodes ya. Jadi kan biar warnanya sama juga toh. Iya. Anodes itu di Malang ya? Bukan? Di Malang ya. Anodes di Malang. Ini Anodesnya di LPX. LPX. Itu Malang. Malang LPX. Jadi rencana ke depan nih gimana yo? Rencana motor ya, telur gulung ini yo. Ke depan ya dibuat balap dulu aja nunggu mesinnya selesai. Ini kamu mau main resmi atau gimana? Apa liar rencananya? Rencananya manut madi. Oh, manut madi. Manut madi. Jadi ini fix madi ya? Madi. Madi mesin madi. Ya. Madi ya. Jadi buat yang kemarin rame di DM-ku atau di komennya Mas Dani dikira motornya Barbara dan banyak yang maido sana sini gitu. Biar jadi kemarin kesana kita tuh main silaturahmi. Iya. Kemarin tuh kontes. Jadi biar gak terjadi kesalahpahaman. Betul. Inilah sebenarnya di Made ya, Made. Ini mesinnya apa yo sebenarnya yo? Tiger. Tiger ya. Iya. Mesinnya Tiger apa? Tiger Revo. Tiger T-Rev ya. T-Rev. Kalau CC-nya saya enggak tahu berapa itu nanti. Nanti Made aja. Nanti Made aja ya. Di review aja nanti. Pas waktu masang mesin. Oh iya, pas waktu masang mesin nanti di review aja Made. Rencana joki gitu. Siapa yang joki? Oh iya, rencana joki gimana ini? Apa sudah pesan joki? Sudah. Siapa? Wiwi Mungil gimana kalau Wiwi Mungil? Aduh. Mbak Wiwi. Mbak Wiwi. Meskipun enggak bisa enggak apa-apa, yang penting Wiwi sudah. Waduh. Wiwi ini gak bisa erek kemarin. Iya. Iya, yang waktu ke Mas Didin. Gak coba bikin matic kamu ya? Insya Allah. Kalau matic dia pasti bisa ya. Insya Allah. Made sudah tak kasih. Oh. Clue sudah dikasih clue. Mau bikin matic? Insya Allah. Kalau Vespamu ada itu yo. Dia punya Vespa, mending dibikin drag juga gitu. Gak punya uang, gak ada sponsor. Ya. Inilah teman-teman kondisi terbaru dari apa telur gulung. Sedikit penjelasan juga biar enggak simpang siur juga beritanya. Jadi fix ya, fix sudah fix. Dijelaskan sama pemiliknya langsung. Karena ini berhubung udah mau maghrib, kita juga lagi PPKM ya. Iya. Apa PPKM itu? Para pekerja seni tompes. Makin sulit cari kerja tapi tidak apa-apa, kita harus tetap semangat teman-teman. Demi anak dan istri, walaupun kita belum punya anak dan istri ya. Betul. Yang penting bermimpi dulu. Ya. Jadi kenyataan ya. Iya. Jadi mungkin itu aja videonya. Kalau teman-teman suka jangan lupa bantu like dan share juga sebanyak-banyaknya. Bantu support channel ini menjadi 200.000 subscriber juga. Jadi mungkin itu aja videonya. See you di next video. Saya Dani Longor pamit dan saya Yul. Oke. See you di next video ya. Bye bye.